Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini saya akan membuktikan dahsyatnya pronagi untuk tanaman ya. Jadi pronagi ini tidak hanya bagus untuk kesehatan tubuh kita, akan tetapi pronagi juga sangat bagus untuk tanaman. Jadi sekitar seminggu yang lalu saya menanam pohon jambu demak ya. Itu daunnya kan rontok semua setelah saya tanam, dan setelah itu saya sirami pronagi setiap pagi, dan alhamdulillah banyak daun-daun baru yang bermunculan dari setiap batangnya, dari bawah sampai ke atas. Nanti saya akan tunjukkan ya. Dan ini sudah saya siapkan fermentasi air cucian beras ya. Ini sudah sekitar 3 hari, dan ini saya tetesi 10 tetes saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini setiap pagi saya hanya menyiapkan fermentasi cucian air beras ya, terus saya tetesi 10 tetes saja, enggak banyak-banyak ya. Dan ini saya akan siramkan ke setiap tanaman, bukan hanya tanaman pohon jambu, tapi ke setiap tanaman. Saya ada pohon nangka madu, ada kelengkeng, ada mangga, ada apa itu, serkaya hijau sama serkaya merah, terus jambu biji putih sama jambu biji merah, terus buah naga, terus jeruk nipis ya. Ini air ini akan saya siramkan, akan bagi hanya cukup 1 gelas ini ya, cukup saya siram cukup 1 gelas. Oke. Ini saya pun ada pohon salak di sini. Ya, tumbuh pohon salak. Nah, ini dia tanaman pohon jambunya ya. Ini saya siram dulu, nanti saya tunjukkan. Oke guys. Nah, ini daun jambu baru yang bermunculan. Oh, lihat buktinya. Sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Bisa dibuktikan ya. Ke bawah pun itu ada daun baru yang bermunculan. Yang ini belum ada daun baru, tapi yang ini sudah banyak. Bagi siapapun yang menginginkan tanamannya makin subur tanpa pemakaian pupuk kimia, langsung hubungi kita ya. Ingat, harus hubungi mitra resmi PT Pradaya Laksana atau Stokis resmi PT Citra Jaya Laksana ya. Hati-hati dengan penjualan online, karena kami sebagai mitra PT Citra Jaya Laksana tidak bertanggung jawab
dengan kerugian Anda apabila Anda belanja melalui online dan ternyata mendapatkan barang palsu atau mungkin barang kadaluarsa atau dan lain sebagainya, itu resiko ditanggung sendiri. Oke guys, pokoknya yang butuh, yang pengen tanamannya subur, langsung jabri kita-kita mitra resmi PT Sekerajaya Laksana. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.